Hai, nama saya Relinda Puspita. Selamat datang di channel YouTube-nya blog livingindadream.com. Kali ini saya mau makan burger di Edo. Tempat ini baru buka tahun 2020, menu utamanya cuma burger, sandwich, dan aneka minuman. Waktu itu saya pesennya cheese bomb yang jadi signature dish di sini. Terus hot chicken popcorn dan minumnya yuzu orange. Terakhir, karena merasa belum kenyang, saya pesan lagi satu burger klasik. Ini dia penampakan cheese bomb. Di dalamnya ada irisan timun, terus ada patty-nya, daging cincangnya lumayan tebal, dan daun selada. Terus toppingnya ada saus keju dan serbuk keju yang rasanya kayak chicky ball. Saya angkat ya plastik pembatas saus kejunya. Meleleh. Plastiknya jangan langsung dibuang, kejunya masih banyak di sana. Ogah rugi banget emang anaknya. Jujur, kejunya melimpah ruah banget ini, nggak pelit ngasihnya. Sampai bingung ini gimana cara makannya karena jari belepotan. Saya liatin lagi nih ya lapisan burgernya apa aja. Ini di dalamnya ada tambahan krim keju lagi, padahal kalau digambar itu harusnya kepingan keju gitu. Sekarang saya cobain ya, first bite nih. Enak, tekstur dagingnya tetap ada dan terasa, terus cocok banget buat yang doyan sama keju. Dagingnya tebel, lihat ini, puas banget makannya. Rotinya sih menurut saya tipis, tapi lembut dan enak. Sekarang saya cobain pakai sambal ya. Sambalnya sambal ABC nih. Makin enak dikasih sambal, ada pedas-pedasnya. Belepotan banget nih makannya teman-teman, makanya disediain sarung tangan kali ya. Tapi saya mikirnya bakal makin repot, makanya udah diambil tapi nggak dipakai sama saya. Sekarang saya coba minumannya ya. Seger banget, ada asam-asamnya dari yogurt, walaupun jeruknya belum saya aduk. Sekarang saya mau ngabisin burgernya. Buat teman-teman yang pengen nyobain cheese bomb ini, harganya Rp40.000. Kalau minumannya yuzu orange, harganya Rp15.000. Buat yang lagi lapar, cocok banget nih makan di sini. Karena setiap menu utamanya, baik burger maupun sandwich, itu sudah ada tambahan kentang gorengnya. Lihat ini, ketebalan dagingnya. Burger cheese bomb-nya selesai, sekarang saya minum dulu sebelum lanjut ke menu berikutnya. Sekarang saya mau nyobain hot chicken popcorn, kalau di menu masuknya ke bagian snack. Sebenarnya waktu mesen ini, saya mikirnya cuma ayam doang yang dipedesin dan ukurannya kecil-kecil kayak popcorn. Ternyata tetap dong ada kentang gorengnya. Hot chicken popcorn ini adalah daging ayam yang dipotong dadu, dimasak sama saus pedas, terus ditaburin sama semacam serundeng yang mungkin juga ditambahin sama bubuk cabe. Ayamnya cukup pedas, tapi tetap saya tambahin sambal dan harganya Rp22.000.
PR banget lah pokoknya ngabisin kentang gorengnya di sini. Yang tadi di burger aja belum habis. Sekarang saya juga masih nungguin satu lagi burger. Nggak tahu deh ini ngabisinnya kayak gimana. Kentangnya saya pinggirin dulu. Ini saya mau minum dulu sebelum lanjut makan burger lagi. Selanjutnya saya nyobain burger klasik, Damn Boring. Lapisannya terdiri dari telur mata sapi, saya mintanya setengah matang, terus patty atau daging cincangnya sudah dibalur sama saus barbecue, daun selada, dan yang paling bawah sepertinya krim keju, karena kalau dari gambar harusnya ada selembar keju cheddar. Saya cobain ya, first bite nih. Kayaknya saya lebih senang ini nih daripada cheese bomb. Karena rasanya seimbang antara roti, telur, daging, dan saus barbeque-nya. Sama seperti cheese bomb, patty atau daging cincang burger klasik ini juga tebal, teksturnya empuk, dan dagingnya terasa. Buat teman-teman yang pengen nyobain Damn Boring ini, harganya Rp34.500. Gila, berantakan banget ini saya makannya. Oh ya, setiap pesanan di sini cuma dikasih satu saset sambal. Tapi kalau teman-teman ngerasa kurang, bisa minta dan ambil sendiri di counter kasir. Buat teman-teman yang penasaran sama burgernya Edo, silahkan datang langsung ke lokasinya di Jalan Letkol Santoso, Pasar Melintang, Kota Bengkulu. Persisnya di seberang perumahan Oase. Bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu jam 11 siang sampai jam 11 malam. Kentangnya masih banyak banget ini teman-teman. Saya sedang berusaha untuk menghabiskannya. Buat teman-teman yang mau kesini, selamat mencoba dan sampai jumpa lagi.